Nona Isabel, maaf atas keterlambatannya. Kalian tidak perlu terburu-buru. Maafkan aku. Apa ini? Singkirkan semuanya. Kita harus mengejar putri. Jangan. Itu akar-akar Yggdrasil. Kalian akan dihukum jika menyakitinya. Jangan mencoba untuk menipuku. Hentikan. Kami pengawal kerajaan yang menjalankan perintah Tuan Destro. Kami tidak akan membiarkanmu mengganggu tugas kami. Mundurlah. Yggdrasil. Apa? Mereka akan membawa harapan dalam dunia ini. Kalian tidak bisa menghentikan mereka. Apa maksudmu? Apakah kemampuan Tuan Destro itu tidak cukup? Temukan kisah bagaimana kerajaan Carmon dimulai. Kau akan tahu yang sebenarnya. Tunggu! Pohon suci Yggdrasil dan Monkart suci Ruth. Ya ampun. Aku tidak tahu apa yang harus aku percayai. Aku butuh waktu untuk mencari jawabannya. Mantra sihir. Benar, impianku dulu menjadi penyihir. Aku ingin menyingkirkan kabut itu dengan sihir dan membuat kota ini kembali ramai seperti dulu. Jadi, semua peralatan ini untuk itu. Jika impianmu dulu menjadi penyihir, artinya sekarang tidak lagi. Ayahku ingin aku mewarisi hotel ini. Aku ingin belajar tentang sihir di universitas. Tapi ayahku memintaku berhenti karena aku tidak cukup baik. Wah, itu sangat kasar. Kau tidak tahu apakah kau cukup baik sebelum kau mencobanya. Hotel ini adalah segalanya bagi ayahku. Kalau ayah tahu tentang eksperimenku, ayah pasti akan sangat marah. Aku mohon, apakah kalian bisa merahasiakan ini dari ayahku? Peralatanmu ini cukup bagus juga. Serjok. Tidak, bagaimana kau bisa menemukan kami? Dengan mantra, hal seperti ini sangat mudah. Maksudmu, kau ini seorang penyihir? Aku lulusan teratas dari sekolah Monkart dan sihir kerajaan Carmon. Oh, apa kau bisa mengajariku, Pak? Aku mencoba membangun kristal petir menggunakan cara Slandor, tapi itu tidak mudah rasanya. Apa kau menggunakan sebagai katalis? Aku menggunakan gading narwal. Dan asalnya? Apa? Jangan gunakan gading dari Merzen karena tingkat kemurniannya. Daripada itu, lebih baik kau memesan dari Burgonia. Oh, baiklah kalau begitu. Bagaimana dengan tempat pembakaran? Ini, aku membuatnya dari instruksi buku. Wah, hasilnya bagus. Terima kasih banyak. Permisi, maaf mengganggu perbincangan kalian, tapi tunggu sebentar. Sir Geoff, dengan kemampuan sihirmu, apakah bisa menyingkirkan kabut dengan peralatan ini? Mungkin itu membutuhkan waktu, tapi aku bisa melakukannya. Kalau begitu langsung mulai saja. Jika kabutnya hilang, kita bisa menemukan yang lain. Kalau begitu, kalian bekerja dan kami akan tidur. Kami menemukan kalian. Tidak, tunggu dulu. Ada apa? Aku ingin menghilangkan kabut itu sendiri. Apa? Bukankah kau butuh bantuan? Sir Geoff bisa melakukannya. Serahkan saja kepadanya. Ya, kalian benar. Tapi pasti ada alasan di balik semua ini. Sebenarnya waktu yang kalian tunggu sudah datang. Lomba tengah malam, salah satu acara paling populer di kota Gostia. Ada apa ini? Sepertinya ada yang menantang Ghost Rider untuk berlomba. Apa? Pahlawan kita, Ghost Rider! Dan korban kita malam ini adalah seorang bangsawan dari Aurens, yaitu Louis de Broglie ke-14.
masuk lintasan. Louis, semoga sukses. Aku akan mendedikasikan kemenanganku ini untukmu. Tadi Louis bilang kalau dia yang akan pertama berlomba. Kau jangan marah. Hanya saja aku tidak terlalu suka hantu. Ghost Rider, kalau kau kalah, maka kau harus kembali ke tempat asalmu. Baiklah. Tidak mungkin. Monkar itu bisa bicara seperti manusia. Tapi jika aku menang, bersiaplah untuk pergi ke dunia bawah tanah. Lawan yang tangguh. Lancelot, tetap waspada. Lord. Siap. Mulai. Wow, itu dia Ghost Rider kita. Langsung memimpin setelah lomba dimulai. Tidak bisa. Sinar silang. Wah, 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 wah. Lawan yang cukup bagus. Metroid, berubah. Mega combo. Lancelot, Mega Ruin. Beraninya kau, Mega Ruin, berubah. Beban jatuhnya, tapi dia tetap hancur berkeping-keping. Tidak semudah itu. Serangan balasan. Apa? Lancelot bisa menyatukan dan memisahkan bagian dirinya kapan saja. Benar, itulah kemampuan rahasianya. Tapi tidak indah untuk dilihat. Tidak seperti Monkat Bangsawan. Laura, Ellie, kalian dari mana saja? Kami akan ceritakan nanti. Tapi kami membawa seseorang. Putri! Waktunya menyelesaikan ini! Tidak akan semudah itu! Maju! Apa yang terjadi? Wow, kemampuan istimewa Ghost Rider. Sinar tembus. Serangan itu akan membuat lawannya menjadi tidak bisa bergerak. Serangan macam apa itu? Sekarang kau akan kalah. Sinar tidak arah. Thank you.
Lancelot, kau baik-baik saja? Seperti kesepakatan kita, kalian akan pergi ke dunia bawah tanah. Berhenti! Hentikan ini, Triki. Berhenti menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku mohon. Apa? Apa yang dia bicarakan? Triki!